Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Daeng. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa sarapan nih bareng sama Bang Ferry nih, ownernya. Jadi sekarang Daeng di kediaman Bang Ferry sebelum kita lanjut untuk berniaga lagi atau berdagang lagi di Rawabening. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kami teman-teman pelapak itu bukan hanya memikirkan nominal aja ya atau bisnis aja. Tapi kami juga memperlihatkan suasana atau kompakan kami, kebersamaan kami, dan ini terlihat jelas dari semalam kita nginep di sini ya bareng sama Bang Resmal ya kan. Bang Resmal juga jauh tadi ini tadi malam perjalanan lumayan jauh untuk datang ke sini. Alhamdulillah kita bisa nginep di kediamannya Bang Ferry ini kita. Sekarang mau nyobain apa nih? Ayam pakai kentang. Gulai nanas. Oh, gulai nanas. Gulai nanas tuh. Kita memadang dulu ya. Aduh, mama. Kalian nonton aja, jangan minta, ntar nggak cukup. Deko. Kita di mana kan kita itu ya? Kita dinginin kan ya? Kena jambunin. Hai mamai, dompet bergetar mamai lihatnya nih. Ini apa? Ayam. Ayam tiren nih. Ya, kalau nggak tiren gimana kita mau makan? Yang cepat pulang kita. Mana nih baru atas. Enaknya ini yang bikin beda. Kan ayam. Selamat pagi, selamat makan. Selamat makan. Makan yuk. Kita mau beli komplek aja kalau saya tengklek kadang. Makannya itu bikin live stream. Tapi ditonton juga. Kapan nyobain soto? Sotonya aja ngomong-ngomong. Saya nggak nyobain soto. Saya dari semalam sudah penasaran. Cuman saya enak, lagi bega. Kalau nggak makan kan? Lagi perbaikan gizi. Sudah pertumbuhan. Lokasi kita ada di mana? Enggak ada yang nyebutin lokasi. Ya. Kita ada di Bekasi, guys. Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Ini bikin ini.
pedas manis jadinya makanan enak. Matang katanya. Apa nggak bikin? Coba. Udah matang. Udah. Tambah lagi bang, namanya. Makan sedikit, ntar saya omongin. Kemarin tuh bang Resmal makan di tempat Bang Ferry. Ayo dong, sedikit. Banyak saya omongin juga. Aja. Lagi ngomongnya depan Neng, apa depan Neng? Dia makannya kayak perempuan. Udah tahu mereka ya. Banyak dibilangin, sedikit dibilangin ya.
Iya. Tapi kalau makan banyak. Tapi kalau makan tuh begitu, enggak mau sedikit. Ah, sedikit juga diomongin. Baik. Senikmatnya aja. Nah, kalau tempat ini ya, aja tuh ya. Lauknya itu misalnya kalau jengkol tuh. Pakai rendang. Itu nasi ngambil